Tegori di Sing Tionono, Deputi Penindakan Ambe Eksekusi KPK, Irjen Rudy Setiawan, Nduk Gedung Abang Putih, Netepno Kajari Woso Puji Triasmoro, Kasih Pitsus Alexander Silain, Ambe Loro Pihak Teko Swasta, YS Ambe AIW, No Tersangka. Sausi tetap noda tersangka kantor kejari Bondowoso langsung ditutup ke masyarakat umum. Saliane kantor kejari di Rapat membare petugas supaya steril. Operasi cekal tangan utawa OTT sing dilakukan KPK di Kabupaten Bondowoso rebu awan winginane jeketek kaitane ambek proyek pengadaan peningkatan produksi ambek biji tambah hortikultura sing melaku nang tahun anggaran rongeusongolas. Kronologi se kasih di kongkon kajari ngelakokno buka selidikan, kaitannya ambek proyek pengadaan peningkatan produksi hortikultura nang dinas pertanian. Maringono YS Njaluk melakukan selidian supaya isok diendekno. Teko iku dati ono komitmen ambek duwe dildilan sing gedene rongatus selawe yuto sing langsung diterno YS ambek AIW nang kantor kejari tepake nang ruang kasih pitsus. Lapas ke Duwe petugas KPK langsung dekop tersangka. Sauntara Ketua DPRD Bondowoso Ahmad Dafir ngomong pihak e nemen langkahnya persik tindak korupsi kaya nyelamatno duit rakyat. Gai Onok Songowong, songo wong sing KPK nang OTT yuiku Puji Citrias Moroka Jari Bondowoso Alexander Christian Dilianto Silain Kasipitsus Kejari Bondowoso RWP Staf Pitsus Kejari. YS pengendali CVWG, Ambe AIW pengendali CVWG, NDH Kabit Dinas BSBK Kabupaten Pontowoso, MHA PNS Dinas BSBK, Ambe OTP Staf Honorer Dinas BSBK, Mbare NR teko pihak swasta. Rizky Setiawan, CTV.